Puluhan perempuan dari lintas komunitas di Aceh membahas aksi pengurangan dan juga penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Escape Building Kampung Alodiah Tengoh, Minggu 9 Desember 2018. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dia RT Dewati bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Nevi Aryani menjadi pembicara dalam bincang-bincang tersebut. Selanjutnya dalam kegiatan yang difasilitator oleh Flower Aceh itu mengundang Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh sebagai pembicara. Dia dalam paparannya menyebutkan forum-forum seperti diskusi terkait perempuan tersebut sangat bagus sekaligus menjadi ajang mencari masukan atas kinerja PKK Aceh. Dia juga mengimbau PKK hingga ke tingkat kampung harus mengidentifikasi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga ragam kasus dapat tertangani dengan cepat. Pihaknya di PKK, kata dia, terus bekerja sama dengan DP3A sehingga semua kasus cepat diidentifikasi dan juga tertangani secara tepat dan juga cepat. Selain itu, ia juga meminta para korban cepat melapor sehingga semua kasus tidak berlarut.